Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum, hai penonton. Anda bersama saya Munawar Azmi dalam segmen Berbuka di Mana hari ini. Pastinya lokasi pada hari ini cukup istimewa kerana kita nak mempamerkan kepada anda juadah berbuka puasa lain daripada yang lain. Nak tahu apa keistimewaannya? Jom ikut saya. Okey, bila berada di sini, saya cukup teruja melihat dengan suasana ala-ala kampung, ala-ala desa di sini. Jadi, saya juga cukup tertarik dengan menu juadah berbuka puasa yang disediakan di sini. Jadi, kita nak tahu lebih lanjut lagi, kita bersama dengan Chef Eksekutif Rudy Junaidi. Untuk tahun ini, di Hotel Grand Millennium ni kita akan menyajikan a bit unique punya dishes, di mana kita ada ayam tempayan di belakang tu. Dan ayam tempayan tu ada 5 jenis flavor. Ada jenis rasa yang semua tetamu dapat merasakan dia punya kelainan. Dan di depan saya ni kalau tengokkan, kita panggil Ibu Jajan. Di mana saya mengadakan konsep masa saya masih kecil dulu. Di mana saya selalu cari kuih-kuih di tepi-tepi jalan. Kemudian saya pun ada mengambil konsep semasa saya berada di Indonesia. Saya combinekan Malaysian dengan Indonesian punya konsep untuk persembahkan Ibu Jajan untuk bulan puasa nanti. Oh, tadi chef ada menyatakan ayam tempayan ada 5 perisa semuanya. Yeah. Oh, jadi mungkin boleh ceritakan setiap satunya chef. Untuk ayam tempayan ni kita ada perasa madu ataupun honey, kita ada daun kemangi. Kemangi itu daun selasih lah. Kemudian kita ada perasa rosemary. Ini sedikit daripada touch western sikit. Kemudian kita ada perasa percik dan kita ada perasa Chinese dipanggil five spice powder. Wow, jadi kepada anda kalau nak rasa ayam tempayan dengan 5 perisa, chef, cukup istimewa disediakan di sini. Jadi sejak lagi saya nak rasa kesemua hidangan istimewa yang ada di sini. Okey, penonton, seperti yang dicadangkan oleh chef eksekutif dan juga pengunjung di sini, saya patut cuba ayam tempayan yang menjadi identiti ataupun juadah ikonik di tempat ini. Bila kita dah ambil ayam ni, jangan lupa pula kita letak sambal. Sambal hijau. Okey. Saya dah ambil kesemua-semuanya. Jadi, kejap lagi kita nak rasa ayam tempayan. Okey, jom penonton ikut saya. Kita nak tanya salah seorang pengunjung di sini bagaimana reaksi berkenaan makanan ataupun juadah berbuka puasa yang ada di sini pada hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama siapa? Nama Anis Amirah Amar Afandi. Hari ini datang dengan siapa? Hari ini saya datang bawa kawan-kawan satu ofis makan dekat sini. Rasa ni macam okey, dia ada ayam tempayan ni macam kita tengok tadi kan. Sebab ayam tempayan macam susah sikit nak dapat dekat tempat lain. So dekat sini boleh dapat ayam tempayan tu dengan rasa yang macam kita boleh makan masa zaman kat kampung apa semua tu. So rasa tu authentic lah, traditional. Oh okey, memang banyak pilihan. Memang puas hati dan saya paling suka sebenarnya ayam tempayan dia. Dan suasana dia pun boleh rasa feel Ramadan kan. Dan bila nampak ramai-ramai so macam rasa happening lah bila kat sini makan tu. Memang puas hati lah. Puas hati. Alhamdulillah. Terima kasih Hazif. Okay. Sila. Okey. Sekarang ini itu antara reaksi daripada pengunjung di sini lah. Alhamdulillah, perut saya pun dah kenyang. Menu hidangan untuk berbuka puasa di sini sememangnya sangat menyelerakan dan juga cukup istimewa. Jadi untuk segmen berbuka di mana selepas ini, nantikan saya akan bawakan anda ke lokasi yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat menjalani ibadah puasa.